Meteran adalah instrumen penting yang sangat dibutuhkan para tukang saat mengerjakan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kayu maupun beton. Namun tidak bagi pria misterius berbaju hitam dan topi hitam putih yang viral dalam postingan media sosial Instagram oleh akun @infoteknik_sipil. Di mana dalam video tersebut menunjukkan dengan modal feeling dan kedua tangan kosong, tukang ini mengukur lebar pintu bangunan yang baru didirikan. Meski terlihat sangat membingungkan, namun akurasinya cukup baik. Di mana kayu yang diukur oleh tukang ini benar-benar pas seperti menggunakan meteran. Sontak video yang diposting oleh akun @infoteknik_sipil dengan caption "ngukur pakai feeling" terus dibagikan oleh warganet. Mereka merasa takjub dengan hasil dari tukang tersebut yang bisa pas dengan ukuran pintu. Padahal di sampingnya ada meteran. Saiki ngene ya lur ya, buat pelajaran sama kanggo awake dhewe kabeh ya ta. Lek golek wong kerja iki didelok sik pengalamane piye. Didelok tau kerja apa ae, delan kaya ngene iki. Ngene iki ya ora ya. Kancane sing remuk ngene iki ya. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.